Halo semua, ketemu lagi dengan saya Neo di channel ini, channel Neo Antika. Nah, saya ajak kalian kali ini melihat sebuah rumah di kawasan Perumahan Citraland Surabaya Barat dan di klasternya klaster Eastwood. Klaster ini dekat dengan Fresh Market yang ada di Citraland. Ada dua buah rumah yang tersedia, salah satunya sudah ready dan satunya masih finishing. Dua buah rumah ini modelnya sama, bangunan dua lantai model minimalis tropis. Nah, sebelum saya ajak kalian masuk ke dalam rumah, silakan kalian subscribe dulu dan jangan lupa tekan tanda loncengnya juga. Nah, apakah nanti rumah ini yang nantinya akan menjadi milik kalian? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Halo semua, saya akan segera mulai saja. Saya sekarang berada di area Perumahan Citraland Surabaya, Cluster Eastwood. Nah, di depan rumah, di samping sebelah kiri itu, ada satu buah rumah modelnya tropis, sedikit minimalis juga, ya sudah ready untuk kalian semua. Ada dua buah unit, tapi yang satu unitnya masih on progress ya, masih finishing. Nah, rumahnya itu seperti ini desainnya, seperti kalian bisa lihat, dua lantai bangunannya. Ada fasilitas carport yang muat untuk dua buah mobil dan ada garasinya juga loh. Dan fasad depannya itu dindingnya sudah batu-batuan alam dan lantai duanya itu bagian tengah ada balkoni ya dan jendela-jendela dari area kamar tidur. Dan di samping sebelah kanan itu ada area yang kosong ya, seperti itu modelnya, cakep banget. Dan rumah ini juga sudah disediakan taman di bagian depan, di depan terasnya. Dan juga disediakan tempat-tempat untuk meteran listrik ya, disediakan tempatnya biar rapi. Tamannya juga cakep ya, seperti ini sudah jadi tamannya, sudah di set. Nah, seperti ini ya. Nah, yuk kita lihatlah ke atas lagi seperti apa fasad depannya, lantai duanya cakep, simple, minimalis dan juga sedikit ada tropisnya ya. Nah, ini di fasad depannya. Yuk kita segera masuk aja. Ada beda level dari area carport dengan teras, dua buah anak tangga. Dan di atas teras itu sudah ada ceilingnya ya, jadi area terasnya itu terlindung dari hujan ya. Dan ada pilar untuk penyangga terasnya itu di bagian samping atau ujungnya, seperti ini ya, cakep banget. Yuk, nah, kita lihat. Nah, itu adalah pemandangan kalau kita ada di depan pintu masuknya. Area klasternya sepertinya rapi banget. RW-nya juga tiga buah mobil ya RW-nya. Oke, seperti itu. Kalian sudah lihat lingkungan sekitarnya ya. Nah, sekarang kita masuk aja dari pintu utama ya. Ini adalah ruangan tersendiri, ada ruangan tamu disediakan di bagian depan. Nah, seperti begini ya. Ini area tamunya dari pintu masuk, dan di samping pintu masuk itu masih disediakan jendela ya, jadi ada sirkulasi udara yang bisa dibuka dan cahaya sinar mataharinya. Jika kalian ingin mendapatkan fresh udara tanpa membuka pintu utama, jadi kalian bisa membuka jendela yang ada di ujung ini ya. Oke, seperti gini. Oke, nanti kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Ini adalah akses lorong yang menuju ke ruangan bagian dalam. Nah, saya terus saja dulu sampai ke belakang ya. Nah, ini menuju ke ruangan utamanya. View-nya itu luar biasa bagus banget karena di bagian belakang itu disediakan void atau halaman pekarangan belakang yang gede banget ya. Nah, ini adalah batasnya, yaitu jendela-jendela dan
pintu dari aluminium. Nah, seperti ini ruangan tengahnya gede banget ya. Itu adalah akses menuju dapur. Di lantai satu ini disediakan kamar tidur dan kamar mandi luar, dan juga di tengah-tengah itu ada area anak tangga menuju ke lantai dua. Nah, seperti ini ya layoutnya. Kalian bisa clear atau jelas sekali. Nah, saya naik ke area ceiling di ruangan utama ini. Cakep banget ya. Nah, seperti inilah area ceilingnya, sudah modern banget. Nah, di depan itu nanti samping anak tangga kalian bisa fungsikan untuk ruangan keluarga ya, sofa, kursi-kursi sofa, maupun nanti bisa kalian beri partisi profil ya dindingnya untuk ruangan keluarga. Nah, sedangkan yang lebih dekat ke akses dapur ini cocoknya untuk area pantry kalian nanti, karena sudah disediakan lubang-lubang untuk pembuangan airnya, dan area ini cocok untuk meja makannya. Ya, itu nanti terserah kalian untuk mengatur ruangan tengah yang gede sekali. Nah, saya mau lihatkan untuk kamar tidur yang pertama. Itu ada pas berdekatan dengan ruangan tamunya. Nah, seperti ini ruangan tidur lantai satu ya, mempunyai dua buah jendela, bukaan jendela yang menghadap ke area carport. Juga bisa melihat view dari halaman teras depan ya. Ini kamarnya juga gede banget ya, termasuk cukup besar banget kamarnya. Oke, saya lanjutkan. Disediakan area gudang, walaupun nggak besar gudangnya, tapi disematkan di bawah anak tangga ya, memaksimalkan ruangan yang ada. Nah, menariknya ini anak tangganya, wuih, lebar banget ya anak tangganya ini. Nah, bisa kalian lihat, wuih, nah, lebar banget. Dan di seberang anak tangga itu ada kamar mandi luar. Yuk kita lihat. Nah, ya, kamar mandi luarnya seperti ini. Meja wastafel, kloset, dan itu di ujung adalah area showernya. Ya, sudah ada pembatas kaca screen tempered-nya. Yuk. Nah, setelah dari kamar mandi luar, kita masuk ke bagian area servisnya ya. Nah, ini adalah area dapurnya. Wih, area dapurnya gede banget ya. Yuk, saya masuk area dapurnya. Ini nanti area kompor yang mejanya lebih rendah, dan di bawahnya nanti bisa kalian tambahin lemari-lemari dan juga di bagian atasnya ya. Nah, di area dapur ini bisa tembus ke garasi mobil. Nah, ini garasi mobilnya ya, bisa muat untuk satu unit mobil. Di area garasi ini dengan area dapur itu ada beda level ya, harus naik anak tangga. Nah, dari area dapur itu terus saja ada koridor lorong menuju ke halaman pekarangan belakang, tetapi di bagian tengah ini ada satu ruangan, bisa kalian fungsikan untuk gudang juga atau kamar tidur untuk asisten rumah tangga kalian ya. Cocoknya asisten rumah tangga ya, kamar tidur ya, sebab itu ada jendela-jendelanya. Dan di sampingnya itu ada kamar mandi luar, dan ini adalah gudang ya. Nah, ini baru cocok untuk gudang karena lokasinya itu posisinya tepat berada di bawah anak tangga ya. Disediakan akses anak tangga juga di belakang ini untuk ke atas ke area jemurannya. Nah, di bagian kiri ya, belok ke kiri, ini adalah halaman pekarangan bagian belakang. Wih, gede banget.
Kalian bisa rasakan ya, gede banget dan tamannya cakep. Yuk kita naikkan kameranya, kita lihat fasad lantai duanya. Nah seperti ini kalau dari pekarangan halaman belakang. Nah sudah jelas ya, kalau gitu saya langsung bypass saja, langsung masuk melalui jendela pembatas ini dengan ruangan utama. Kita langsung mau naik ke lantai 2. Ya, ini lantai 2, railingnya memakai stainless dan pembatasnya itu ada pakai kaca tempered. Nah, ternyata ada beda lebar ya di anak tangga ini, sebab di bagian tangga yang naik itu lebarnya tidak selebar yang tangga yang menuju ke bawah. Nah seperti ini saya tunjukkan, ini lebar tangga bagian atas dan nah ini tangga lebar bagian bawahnya, jadi lebih besar yang bawah. Yang atas nih lebih sempit sedikit, tapi ya masih cukup lebar banget. Nah seperti ini, kita sudah sampai ke lantai 2. Layoutnya saya lihatkan dulu ya, ada ruangan tengah yang gede banget. Wah masih gede banget ruangan tengah ini ya. Ini ada area tangga. Di lantai 2 ini ada beberapa ruangan, antaranya 3 buah kamar tidur dan 1 buah kamar mandi luar, dan ada akses menuju ke balkoni. Jadi saya tunjukkan akses menuju ke balkoni ini langsung dari area tengah ya. Nah ini bisa akses menuju balkoni. Nah ini kalian bisa lihat pemandangan dari area balkoni lantai 2, dan itu di ujung itu disediakan area kosong. Nah kalian bisa simpan nanti order-order AC di sana supaya tidak kelihatan dari depan ya. Secara estetika, secara estetik lebih bagus. Oke saya tutup dulu. Nah yuk kita mulai kamar yang pertama yang posisinya paling dekat dengan anak tangganya itu ya. Ya ini adalah kamar tidur pertama. Wah ini sepertinya view-nya cakep banget ya. Nah seperti ini kamar tidurnya. Nanti yang menghuni kamar tidur ini mempunyai view yang bagus banget ya, bisa lihat dari ujung ini ya, view-nya sangat lebar sekali. Dan ruangan kamarnya ini gede banget loh ya, gede banget loh, gede sekali. Oke. Nah setelah dari kamar tidur ya, kita lihat kamar mandi luar ya, kamar tidur anak. Di sebelah itu pintu akses balkoni. Nah di ujung ini ada kamar mandi luar ya, yang disediakan di lantai 2 ini. Cakep banget ya. Nah di ujung depan itu area showernya, seperti itu ada pintunya ya, pembatas. Nah di bagian samping itu ada lubang untuk sirkulasi dan pencahayaannya, ada kaca silangnya ya, dan itu area kloset. Cakep banget ya, di samping pintu masuk. Dan nah area meja wastafelnya itu ada di balik pintunya itu, dan tentunya ada kaca cerminnya seperti ini. Oke itu nanti keran-kerannya, sanitarinya yang memang belum terpasang, nanti akan dipasang tentunya. Nah masih ada 2 kamar tidur lainnya ya, itu berada di sisi yang berlawanan, di samping sebelah kanan dari kamera layar ya. Saya mulai dari kamar anak-anak, tetap anak-anak yang kedua.
Nah, ini. Kamarnya ini bentuknya memanjang. Ya, ada keistimewaannya juga kamar tidur anak yang kedua, yaitu kamar tidur ini ada akses balkoni. Ya. Nah, itu akses balkoninya. Akses balkoninya itu ada view-nya menuju ke halaman pekarangan belakang, dan size kamar ini juga gede banget ya. Mantap. Yuk, kita lanjut ke ruangan yang terakhir, yaitu ruangan master bedroom-nya. Nah, di sini ruangan master bedroom-nya, wih, gede banget ya. Ruangan master bedroom-nya itu dilengkapi dengan area walk-in closet dan kamar mandi dalam. Nah, seperti ini. Nah, di dalam kamar master bedroom-nya itu juga bisa akses menuju ke balkoni. Oke. Ya, oke. Bentar ya. Oh, ini adalah view di halaman pekarangan belakang kamar master bed-nya, dan kita menuju ke walk-in closet. Wih, walk-in closet-nya tersendiri ya. Jadi gede banget walk-in closet-nya. Nah, seperti itu. Dan juga ada kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalamnya ini ada bathtub, area meja wastafel, dan juga, nah, itu area showernya ada di ujung. Oke, seperti di ini ada sebuah ruangan ya khusus untuk shower, dan itu area klosetnya. Dindingnya juga luar biasa ya, mewah banget, dan ada bukaan-bukaan jendelanya juga. Mantap banget. Yuk. Oke, saya sudahin dulu. Ini adalah ruangan yang terakhir. Rumah ini ditawarkan di harga 4,5 miliar. Ada nomor kontak yang bisa kalian hubungi, silakan. Ada di sepanjang video. Jika kalian suka dengan konten kali ini, silakan kalian like, share, dan jangan lupa kalian subscribe. Saya pamit dulu. Titip jual properti, beli dan sewa dengan kami. Puas seterusnya. Bye-bye.